Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian dan sekeluarga sehat selalu ya. Nggak terasa nih, ternyata aplikasi Kezin saya sekarang saldonya sudah mencapai 500 ribu lebih. Jadi hari ini bisa ditarik. Kita langsung aja ya. Di sini ada menu tarik saldo. BTW ini saya narik saldo yang kedua kali. Terakhir saya bikin video tarik saldo pakai aplikasi Kezin itu Oktober 2020. Nanti saya kasih link deskripsinya ya di bawah. Nah, ini langsung aja kalian tekan tarik saldo. Nah, di sini ada pilihannya nih. Di sini ada Dana, Transfer Bank, dan GoPay. Kalau di bulan Oktober 2020 lalu saya tariknya di sini di Transfer Bank, melalui Transfer Bank. Nah, cuman di Oktober 2020 lalu di sini masih ada keterangannya 500 ribu koin ditukar bisa diambil 100 ribu rupiah. Sekarang udah nggak bisa, yang Transfer Bank udah naik jadi 1 juta koin dan 2 juta koin. Yang 500 ribu koin udah nggak ada. Jadi saya sekarang tariknya tidak menggunakan Transfer Bank karena saldonya saya cuma 500 ribu koin. Nah, karena di sini yang belum saya coba ada Dana dan GoPay, sekarang saya mau coba tarik pakai GoPay. Kalau di GoPay di sini pilihannya masih ada ya, 500 ribu koin. Jadi nggak harus 1 juta koin ataupun 2 juta koin. Jadi saya mau coba tarik lewat GoPay yang saldo saya masih 500 ribu koin ini. Langsung aja pilih ini. Kemudian ini. Oke, setuju. Lalu saya masukkan nomor telepon saya dulu ya. Kemudian nanti di layar akan muncul seperti ini. Jadi untuk 100 ribu GoPay konsumsi 500 ribu koin dalam pembayaran, di sini keterangannya 24 Juli jam 7:30 pagi. Ini ya. Di layar ada keterangannya. Sistem menangani pengajuan cash out Anda. Harap sabar menunggu 5 hari kerja. Akhir pekan dan hari libur. Bukan hari kerja. Untuk yang di bawah ini, kenapa ada keterangan 98.000? Karena di Oktober 2020 lalu saya sudah tarik tunai yang 100.000, tapi ada potongan 2.000. Jadi keterangannya di sini 98.000. 2000 years later. Nah, sekarang tanggal 29 Juli 2021 nih ya. Taram. Terus kita cek uangnya sudah masuk belum. Nah, ngeliatnya di sini. Tarik saldo. Sebentar ya. Ada iklan lewat. Nah, kita lihat ini di
menukas keluar saya. Yeay, sudah masuk. Alhamdulillah. Ternyata masuknya kemarin jam 15.49. Udah masuk 100 ribu ke GoPay. Padahal biasanya dipotong nih, dipotong 2.000 kalau lewat transfer kalau nggak salah nih kemarin. Nah, sekarang kita lihat di GoPay saya sudah masuk belum sih 100 ribunya. Nah, ternyata maaf kepencet. Nah, ini buktinya bahwa di GoPay sudah terima 100 ribu. Nggak tahu nih, di sini ada keterangan nggak sih kalau ini 100 ribu dari si Kezine. Ini nggak ada keterangan ya. Ini nggak ada keterangan dari si Kezine gitu. Tahu lah. Intinya yang penting sudah masuk 100 ribu ya. Oke. Nah, ini yang kedua kalinya saya withdraw aplikasi Kezine. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.